Selamat sore. Kami dari Asna BFC sedang melakukan uji coba untuk persiapan Wayne Cup ya. Di sini uji coba kedua kami menuju Wayne Cup ini. Jadi kesiapan kami dari segi pemain kami sudah ada gambaran ya, pemain yang sudah ada di sini. Tetapi ada pemain yang belum sempat bergabung sampai saat ini karena mereka ada yang ikut Liga-3 Nasional, ada 2 atau 3 pemain gitu. Ada juga pemain yang anak-anak dari negeri, ada sekitar 5 pemain ya. Pemain yang memang kita butuhkan di posisi seperti itu. Nanti tanggal 8 gitu mereka akan bergabung di sini untuk menuju sana. Target kami setiap tim yang akan bermain pasti dia ingin juara. Target kami ingin juara untuk Wayne Cup ini, karena tahun kemarin kami tidak melaju, kami sampai 8 besar ya. Jadi manajemen kami menegaskan bahwa Wayne Cup 2 harus sampai di final dan harus juara seperti itu. Evaluasinya itu mengenai turnamen lalu ya, yang Wayne Cup 1 ya, kami terhenti di 8 besar, sehingga manajemen dan tim pelatih sudah evaluasi dan berbicara untuk kita tambah amunisi ya. Ada juga pemain X Liga 2 ya, kemarin dan beberapa pemain mereka akan bergabung, ada dari Manubari, ada dari Mati, ada pemain PSV Setiap, juga Kalteng Putra, ada dua pemain. Satu Domingos Karawa ya, striker. Dan juga satu adalah Anis Kandaimu yang kemarin stopper PSV Setiap. Mereka akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Mereka akan ya mungkin hari Senin depannya itu kami akan siapkan tiga dan untuk mereka ke Jepura sini untuk bergabung di timnas. Abadi juara.